Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majlis yang kita berharap diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan level tinggi, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dambaan setiap muslim. Siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Masuk surga saja adalah impian setiap mukmin. Apalagi masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita tahu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang mukmin, setiap orang muslim pasti masuk surga. Setiap orang yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga selama syahadatainnya tidak batal. Selama dia tidak membatalkan syahadatainnya dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tapi bagaimana cara masuk surganya? Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu dan diazab terlebih dahulu. Ada di antara kaum muslimin yang masuk surga dengan dihisab tanpa diazab. Dan ada kaum muslimin yang masuk surga tanpa dihisab apalagi diazab. Tatkala hari yaumul hisab, yaitu hari persidangan, kalau kita artikan dalam bahasa Arab yaitu hari perhitungan, namun pada hakikatnya itu adalah hari persidangan karena yang menyidang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita akan diperlihatkan, amalan kebajikan diklasifikasikan oleh Allah dan amalan keburukan diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab kemudian ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Barang siapa yang amalan kebajikannya lebih berat daripada amalan keburukannya, maka dia akan masuk surga. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang amalan kebajikannya lebih ringan daripada amalan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Ya. Dan kita tahu tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat karena kita akan dibongkar keburukan kita secara detail satu per satu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan catatan amal kita, maka tertampaklah seluruh amalan-amalan keburukan kita. Sebagaimana pula akan tampaklah seluruh kebaikan-kebaikan kita kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada sekelompok kaum muslimin yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Gampangannya tidak diperiksa, langsung apa? Masuk. Luar biasa. Siapa mereka? Tentunya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama dengan alladzina haqqaqut tauhid, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhid. Tauhid mereka sampai pada tingkatan tinggi. Kita tahu tauhid, barang siapa yang bertauhid maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Di antaranya adalah dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu kepadaku pada hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi ini. Allah tidak mengatakan sebesar gunung, ya. Allah tidak mengatakan seluas air di lautan, tapi Allah mengatakan sebesar bumi ini, artinya dosa yang sangat besar. Meskipun dosa yang sangat besar, namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a."
kemudian kau menemuiku dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, tauhidmu murni sama sekali, kau tidak berbuat syirik, syirik besar juga tidak, syirik kecil juga tidak, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Ini dalil bahwasanya tauhid yang murni akan menghancurkan dosa-dosa, akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Sahibul Bitaqah, tentang kisah seorang yang memiliki sebuah kartu yang tertuliskan la ilaha illallah, ya, yu'ta birajulin min ummati yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan pada hari kiamat salah seorang laki dari umatku disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayansyuru lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddul basar, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah membentangkan 99 catatan amalnya, gulungan catatan amal. Setiap gulungan dibuka, maka sejauh mata memandang isinya maksiat. Isinya maksiat. Dan ternyata ada 99 gulungan, isinya maksiat semua. Setelah dibuka catatan amalnya, Allah bertanya kepada dia, hal tungkiru min hadza syai'an, adakah yang kau ingkari dari maksiat-maksiat yang pernah kau lakukan yang tercatat dalam catatan amal ini? Kata dia, la ya Rabb, tidak ada saya ingkari, saya akui semua. Maka Allah bertanya lagi, hal zolamaka katabati al-hafidhun, wahai fulan, apakah para malaikatku yang ditugaskan mencatat mungkin berbuat zalim kepadamu, mungkin salah mencatat, ya, mungkin salah masukkan data? Kata dia, la ya Rabb, tidak ada yang salah, semuanya benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalaka uzrun am hasanah, apakah kau punya uzur ataukah kau punya kebaikan yang hendak engkau sampaikan? Kata dia, fayubhatur rajul, maka laki tersebut pun terdiam, dia tidak bisa jawab. Kata dia, la, tidak ada. Maka kata Allah, bala fa innalaka indana hasanah, kata Allah, enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Maka Allah keluarkan bagi dia sebuah kartu tertulis, sebuah kartu bitaqah tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu kebaikan. Maka orang ini bertanya, ya Allah, ma hadhihi albitaqah min hadhihi sijillat? Ya Allah, ya Rabbi, apa manfaatnya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal? Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah di daun timbangan dan 99 catatan amal di daun timbangan yang lain. Fatashat hadhihi sijillat, ya, wa thaqulat albitaqah, maka akhirnya ternyata lebih berat la ilaha illallah. Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ternyata tauhid dia sangat kuat sehingga tauhid ini akhirnya mengalahkan maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan setiap muslim pasti memiliki kartu la ilaha illallah pada hari kiamat, akan tetapi kualitasnya tidak sama. Ya, meskipun setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tidak semuanya memiliki kualitas yang kuat yang bisa menghancurkan dosa-dosa. Ini kekuatan tauhid bisa menghancurkan dosa-dosa. Nah, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seorang yang tidak berbuat kesyirikan dan tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi menjadikan dia bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya, bahkan dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Langsung masuk surga. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka tentang orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sambil saya menyampaikan hadis ini, di tengah-tengah penyebutan hadis ini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan isi daripada konten daripada hadis ini. An Husain bin Abdurrahman, dari seorang tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu hari saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang dia adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi qaddal barihah. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Fakultu ana, maka Husain bin Abdurrahman berkata, saya tadi malam lihat bintang jatuh.
Ama ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Tetapi saya melihat bintang jatuh tersebut karena saya tidak tidur, dan saya tidak tidur saya bukan karena sedang salat malam, tapi saya tidak tidur karena disengat binatang berbisa sehingga enggak bisa tidur. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini dalil bahwasanya seorang dalam pembicaraan boleh saja bertanya tentang suatu hal, kejadian yang aneh. Seperti kemarin ada kecelakaan, kemarin ada sesuatu, enggak jadi masalah. Ada kejadian aneh, bintang jatuh atau meteor jatuh, maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Siapa tadi malam lihat bintang jatuh atau meteor jatuh?" Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat." Berarti Husain bin Abdurrahman begadang kalau begitu. Nah, para salaf dahulu kalau begadang berarti salat malam. Tatkala dia begadang, dia berkata, "Saya begadang sehingga saya bisa lihat bintang jatuh," maka orang-orang pasti menyangka dia sholat malam. Maka supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia bantah, dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, "Ama ini lam akun fi sholatin walakinni ludiktu." Saya tadi malam begadang bukan karena sholat malam, tapi karena enggak bisa tidur disengat apa? Kalajengking. Jadi ini sifat para salaf dahulu. Jadi kalau mereka tidak tidur, bisa dipastikan mereka sholat malam. Kalau kita belum tentu. Kalau kita tidak tidur, bisa dipastikan nonton bola atau yang lainnya. Para salaf kalau tidak tidur, sholat malam. Sehingga supaya tidak disangka dia sholat malam, dia tepis persangkaan tersebut. Karena di antara sifat yang tercela adalah sifat ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Sifat-sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maka jangan sampai orang menyangka antum lebih hebat daripada yang seadanya, ya, yang semestinya, yang hakikatnya. Kalau ada orang tanya sama antum, "Ya akhi, antum hafal Quran berapa juz?" Kalau antum tidak punya hafalan, bilang aja, "Baru juz 30, masih seperempat." Antum jangan bilang, "Adalah." "Berapa?" "Aduh, saya enggak pingin riya." Padahal enggak ada hafalannya. Orang menyangka, "Wah, ini hafalannya banyak, makanya dia enggak mau riya." Bilang aja enggak ada. Bilang aja, jangan buat orang menyangka Anda lebih hebat daripada yang sungguhnya. Kalau orang kasih Anda sumbangan, tolong kasih sumbangan bagi anak yatim. Jangan Anda mengesankan bahwa itu dari kocek Anda. Bilang, "Ada orang nitip kepada saya buat antum, ya, saya hanya sekedar menyalurkan." Jangan buat orang menyangka bahwasanya uang dari Anda. Berarti Anda ingin dipuji dengan apa yang tidak Anda lakukan. Itu sifat-sifat orang munafik. Lihatlah, Husain bin Abdurrahman tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, maka dia tepis persangkaan tersebut. Dia mengatakan, "Tadi malam saya begadang bukan karena saya sholat malam, tapi saya tidak bisa tidur karena digigit kalajengking atau binatang berbisa." Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama fana'ta?" Waktu kau tersengat kalajengking, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Irtaqaitu, saya minta untuk diruqyah." Maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wama hamalaka ala dzalik?" Apa yang menyebabkan engkau minta untuk diruqyah? Apa dalilmu? Gampangannya kalau bahasa kita, apa dalilmu kok minta ruqyah? Ini biasa. Para salaf dahulu kalau diskusi biasa, ada dalil enggak? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Haditsun haddatsanahu Sya'bi." Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari kepada kami Asy-Sya'bi. "Wa ma haddatsakum?" Apa hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi? Kata Husain bin Abdurrahman, "Haddatsana an Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu qala." Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Husain, dari Al-Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena penyakit mata jahat, atau karena humah, yaitu karena demam akibat sengatan binatang berbisa. Jadi dia punya dalil, sehingga dia minta ruqyah kepada orang lain. Nah, Sa'id bin Jubair sekarang ingin membantah Husain bin Abdurrahman, karena hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan ruqyah, tapi tidak dari sisi pendalilan, tidak ada dalil menunjukkan boleh, atau tidak ada dalil menunjukkan dianjurkan minta ruqyah. Paham? Tapi hadis itu hanya Rasulullah SAW mengatakan, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang paling manjur
seperti buat penyakit ain dan penyakit demam karena disengat kala jengking. Rukyah buat yang penyakit ini juga boleh, tapi yang paling manjur buat dua penyakit ini. Namun tidak ada dalam lafal hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan minta rukyah kepada orang lain. Oleh karenanya Sa'id bin Jubair ingin membantah Husain bin Abdurrahman. Maka Sa'id bin Jubair berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma qad sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan ilmu yang telah sampai kepada dia. Dia puji. Jadi ini adab dalam membantah. Dia mengatakan, "Kau telah punya dalil, tetapi saya punya dalil yang membantah dalilmu." Kemudian dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas." Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, guru kami, menyampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Uridat alayya al-umamu." Dinampakkan padaku umat-umat, disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah sallam diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka jahannam. Ada seorang disiksa karena menyiksa kucing. Ada seorang banyak. Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. "Faro'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu wa ma'ahu rahtu." Maka aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3-9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi pengikutnya beberapa orang. Gambarannya demikian. "Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani." Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang dan 2 orang. Subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, "Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jalan sendirian. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para anbiya, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya. Dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada pengikutnya 2 orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Al-fasanatin illa khamsina ama. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada Isya aja, ya. Siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. "Tsumma inni da'autuhum jihara," terang-terangan. Terkadang israra dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin lari orang. Dan Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak berdakwah lagi, jadi tukang kayu sekarang." Diejek Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? "Innama 'alaikal balad." Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihissalam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagian orang terkala mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya, ya, supaya rame. Ya, misalnya. Memang rame. Orang-orang joget memang benar rame. Laki-laki perempuan kumpul ikhtilat, joget-joget, ya. Pengajian dengan dangdutan. Ya. Apakah yang dibenarkan? Jawabnya tidak dibenarkan. Inilah talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi para hari yang subhanahu wa ta'ala, dan ini tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi, bahwasanya ternyata ada para Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, "Idhrufi ali sawadun azimun." Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar.
Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengatakan saya menyangka itu adalah umatku. Karena Rasulullah SAW tahu dikabarkan oleh Allah pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikut yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umatku. Faqila li hadha Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku itu bukan umatmu, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat kata dikatakan kepada Nabi, undur ilal ufuk, lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan hadihi ummatuk, inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ula'ik. Setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka, berdiskusi, siapa sih 70 ribu orang tersebut? 70 ribu orang banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 20. Tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Untuk bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, yang pernah hidup, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar enggak? 2 miliar? 1, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1, berapa? 1, 1,5 mungkin, kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70 ribu sangat sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berbincanglah orang-orang tatkala itu, siapakah 70 ribu orang ini? Faqala ba'dhum, ada yang berkata, fala allahumul ladina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70 ribu orang tersebut adalah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama, kaum muhajirin, kaum ansar, sahabat Nabi. Karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi SAW dan demi untuk menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi SAW. Kemudian ada yang mengatakan, fala allahumul ladina walidu fil Islam walam yushriku billahi syai'a. Mungkin 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wazakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fakharaja alaihimun Nabi SAW. Maka Nabi keluar dari rumahnya. Fa'akhbaruhu. Maka mereka kabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tadi berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Siapakah 70 ribu orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan, pengobatan kai. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi empat sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karena kita katakan Ukasyah pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba kalau kita hadir tatkala itu, kita, ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya panitia, ya Rasulullah. Saya ustaz, ya Rasulullah. Kita memang ada Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai urusan. Faqama rajulun akhar, setelah Ukasyah dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka, dan benar Ukasyah akhirnya mati syahid. Dan ini sudah jelas masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, berdiri seorang laki yang lain, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
sabaqaka biha ukashah. Kamu sudah kedahuluan ukashah. Kamu sudah kedahuluan apa? Ukashah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya. Karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Kamu tidak, waduh. Coba, mutung bisa jadi apa? Coba, ah, kamu tidak. Kira-kira mutung, tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah. Jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 70 ribu orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah. Supaya tidak ditanya-tanya lagi, maka Rasulullah SAW tolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha ukashah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukashah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Dan ini mengingatkan saya kepada Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Suatu hari Syekh Abdul Razak mengisi pengajian. Dan biasa, tatkala pengajian ada korinya, ada yang baca buku, kemudian Syekh jelaskan. Satu hari yang baca buku ini, bacaannya amburadul, nahwunya enggak benar. Bacaannya salah ya, sering salah. Yang harusnya fathah di dhammah, yang harusnya dhammah di fathah. Dan dalam bahasa Arab itu kalau dirubah fathah atau dhammah bisa merubah makna. Bisa merubah apa? Makna. Kalau saya katakan, Doroba Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad, Muhammad sekarang dhammah, berarti dia subjek. Muhammad mukul Zaidan, Zaidan itu fathah, berarti dia maf'ul, apa namanya, objek. Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau saya baca terbalik, Doroba Muhammadan Zaidun, berarti Muhammad dipukul oleh Zaid. Bisa berubah makna. Dan ini pengaruh dalam bahasa Arab. Nah, orang ini baca salah-salah, harokatnya keliru-keliru, kita yang dengar gelisah. Tapi Syekh biarkan bacaan pertama. Kemudian Syekh jelaskan. Kemudian dia baca lagi, salah-salah lagi. Syekh biarkan lagi. Setelah Syekh ceramah kedua kali atau ketiga kali, kata Syekh, ganti yang lain. Ganti yang lain. Orang ini mungkin tersinggung. Ganti yang lain. Kok disuruh ganti? Maka datanglah orang kedua. Bacaannya bagus. Tidak ada salahnya. Dia baca terus bagus. Tidak lama kemudian kata Syekh, ganti orang ketiga. Ganti lagi. Dan terus ganti orang keempat. Jadi sehingga yang pertama tidak tersinggung. Seakan-akan disuruh ganti-ganti baca. Padahal supaya yang pertama diganti. Ini namanya menegur tapi menjaga apa? Perasaan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Jumlah mereka 70 ribu orang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazattu rabbi, saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala, 70 ribu sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi SAW, fazadani ma'akulli alfin sebeina alfan wathalathu hatayatin min hadayati rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi SAW, maka setiap 1000 orang dari 70 ribu orang tersebut bisa narik 70 ribu orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah, yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan, setiap 1000 bawa 70 ribu, berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja, jangan stres lama-lama. Coba kalkulator, coba. Berapa? Berapa itu? 70 ribu kali? 70 ribu kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. Berapa rumusnya? 70 ribu kali? Setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali? Kali 70. Kebanyakan. 70 ribu kali 70. Ingat, setiap 1000 bawa 70 ribu. Berarti 70 ribu kali 70. Benar atau tidak? Salah. 70 ribu. 70 ribu kali 71. Yang satu pertama kok gak dihitung 70 ribu pertama, paham? Sudah paham sekarang? Angkanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali. Sekarang 70 ribu kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4 juta 970 ribu. Lumayan. Masih ada kemungkinan gitu.
masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi para hadirin yang subhanahu wa taala, apa sifat-sifat mereka? Empat Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Membantu orang lain meruqyah hukumnya boleh. Minta untuk diruqyah juga boleh. Tetapi 70 ribu orang tersebut atau 4.970.000 orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena kalau kita minta diruqyah, kita minta orang lain meruqyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang diruqyah, dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang baca atau kepada ustadz yang baca. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca ruqyah tersebut. Ada keterikatan hati, ya atau tidak? Ada keterikatan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab ini memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong ustaz untuk meruqyah antum, enggak jadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Diruqyah. Atau anda membantu orang lain untuk diruqyah, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukanlah. Anda bisa ruqyah, ruqyah. Jangan tunggu saudara kita minta untuk apa? Diruqyah. Kita ruqyah dia. Kita ruqyah dia, dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah diruqyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meruqyah Nabi, istrinya. Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah, tapi Aisyah meruqyah Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit juga, waktu disihir, Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi SAW. Karena tangan Nabi lebih berkah. Dan Rasulullah SAW pernah juga meruqyah. Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Hussein, mendoakan Hasan dan Hussein. Dan banyak ruqyah-ruqyah Nabi SAW. Jadi, yang jadi pembahasan kita, bahwasanya sifat-sifat orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah tidak jadi masalah, atau diruqyah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Kalau minta ruqyah, ada nilai ketundukan. Dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk ruqyah. Ciri yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaktawun, yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya pengobatan dengan al-kai. Dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di Madinah masih ada. Dahulu, orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kai pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah al-kai. Memang dia sakit, panas. Karena besi yang dipanaskan ditempelkan kepada tempat sakit. Namun biasanya sembuh. Sehingga, ya, sebagian orang berkeyakinan, pokoknya kalau sudah dikai, sembuh. Sehingga mereka terkadang lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan, kemudian ditempelkan pada tubuh. Dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kai itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya, maka dia turun dari derajat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, ya, lihat, Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, jangan sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Yakinlah menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca, boleh, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kesembuhan saja, tidak boleh kita ikatkan hati kita kepada kiai. Apalagi masuk surga. Kemudian seorang menyangka kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut, saya dapat berkah kepada masuk surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut, kemudian masuk surga. Oh, saya kemarin jalan-jalan sama ustaz. Jalan-jalan di mana? Di Dufan. Emang kalau jalan-jalan di Dufan masuk surga sama ustaz? Karena sebagian orang senang mungkin dengan dekat dengan ustaz atau dengan kiai, wajar. Tapi tidak ada jaminan anda dekat dengan kiai, dengan ustaz, kemudian anda masuk surga. Tidak ada jaminan. Kalau anda tidak mengamalkan ajaran-ajaran disampaikan oleh ustaz tersebut. Ya. Oleh karena sebagian orang terkadang jual berkah, ya. Orang-orang datang berkumpul, kemudian sampai ada yang membuka perutnya untuk dicium, ya. Kenapa? Karena berkah. Orang-orang tersebut nekat. Kenapa? Seakan-akan dia merasa kalau sudah cium berkah tersebut, kayaknya langsung apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah mau surga, masalah penyembuhan saja kita harus ikatkan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau surga, mau surga urusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, padahal sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin yang, dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat kedua. Yang pertama mereka tidak minta diruqyah, yang kedua mereka tidak minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan yang ketiga wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau dipandang atau didengar atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu. Dan atatayyur, kata Rasulullah SAW dalam hadis, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tatayyur diambil dari kalimat ta'ir. Ta'ir artinya burung. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu, kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tatkala mereka lepas burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka, mereka bersafar. Tapi kalau burung tersebut ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi safar. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan, berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri, berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya enggak terbang-terbang, jadiin sate aja. Jadi, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan kemudian nasibmu mujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri kemudian kau nasibnya sial? Enggak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatayur, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita, seperti seorang menganggap adanya hari sial, hari buruk. Contoh, ada dua orang yang menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau menurut sebagian orang. Harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa. Entah rumus forecast dan yang lainnya. Intinya, terkadang keluarnya tahun depan setelah dihitung-hitung, oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Wah, ini dua mempelai stres ini. Kita enggak bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot, hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan primbon dan macam-macam ini buang, ini kesyirikan semuanya. Enggak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Enggak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulan yang sial? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan sial. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian. Menganggap Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari apa? Sial. Sehingga harus bikin sholat anti bala atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu, di akhir bulan Safar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bantah dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, La Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan sial. Dalam bulan Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, boom, boom, wah udah ini nasib sial. Berarti akan ada yang meninggal apa? Dunia. Apalagi dua ekor, boom, boom, bim, bim, boom, boom. Wah repot ini. Padahal dua burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya dua orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu kok disalah-salahkan? Ada orang keluar rumah tahu-tahu dibeolin oleh burung merpati. Maka dia menganggap hari itu hari sial. Dia tidak jadi keluar rumah. Hari ini saya cuti. Kenapa? Baru keluar rumah kena burung beolan burung merpati. Ya burung merpati juga tidak tahu Anda mau keluar. Nanti tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita. Temannya protes waktu dibeolin burung merpati. Maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Luas ngapain ya? Burung merpati tidak milih-milih. Kamu kena keluar ya kena salah sendiri. Dianggap sial kalau dibiolin burung merpati.
Yang paling parah ada yang menganggap angka 13 angka sial. Ya, apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12? Apa bedanya? Ya, 11 12. Tidak ada bedanya. 13 14 apa bedanya? Dia anggap angka 13 angka sial. Lihat Indonesia. Apa ada pesawat kursi angka 13? Ada atau tidak? Coba cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anggap sial. Antum cari hotel lantai 13 di Indonesia. Ada atau tidak? Takut orang. Ya akhi, meskipun pesawatnya tidak ada angka 13, waktunya jatuh, tetap aja jatuh. Waktunya meledak, tetap aja apa? Meledak. Di Arab Saudi enggak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Kenapa kita merepotkan hidup kita seperti ini? Dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi. Katanya mereka canggih. Begitu angka 13, otaknya buntu semuanya. Kenapa bisa angka 13? Sial. Ya akhi, saya punya istri 13 bersaudara. Berarti anak ke-13 anak sial. Istri saya 13 bersaudara, orang Bugis banyak anaknya. Anak adik istri saya nomor 13 itu anak sial. Ente tidak boleh punya anak nomor 13? Dari mana seperti ini? Dari mana? Kegoblokan dan kedunguan namun diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum muslimin. Saya sendiri angka 13 itu bukan angka sial bagi saya, bahkan angka keberuntungan. Ya. Mau dengar ceritanya? Apa enggak usah? Hah? Boleh ya, sebentar aja ya. Jadi enggak usah lah. Tapi ini artinya sekedar cerita aja biar lebih. Jadi dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut lomba cepat cerdas apa? Cerdas tangkas, cepat-cepat. Saya bukan pembicara utama, tidak. Biar antum tidak memuji saya ya. Saya bagian pendamping sebelah apa? Sebelah kanan. Pembicara utama cewek. Sampailah kita pada babak final tingkat kabupaten maksudnya. Waktu itu ada saingan kita orang dari sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Akhirnya mereka main curang. Kenapa? Harusnya ada satu pertanyaan kita menang namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut waktu itu, apakah suatu jenis cacing disebutkan, saya lupa, cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing apa? Cacing sapi. Intinya ada cacing, kalau di babi kan cacing pita ya. Kalau di sapi cacing apa? Hah? Cacing sapi, oke cacing sapi lah. Intinya, saya lupa nama cacingnya, intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka segera kita pijit bel, tet, kita jawab. Juru bicara saya mengatakan cacing ada di sapi. Kata orangnya kurang 100. Kok kurang 100? Kok bisa kurang 100 padahal benar? Kata dia, Anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut. Apakah di dagingnya? Kan bisa jadi di tulangnya. Jadi mereka main curang. Tidak mau kita Islam yang apa? Yang menang. Ya sudah tahu cacing, ngapain cacing di tulang ya? Akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika. Saya itu bagian spesifik matematika. Tentang bertanya tentang logaritma, saya masih ingat. Waktu ditanya, biasanya dia setelah menyampaikan pertanyaan, saya langsung pejet, ada waktu beberapa detik untuk ngitung. Pejet dulu yang penting, baru hitung dulu, baru jawab. Pas tatkala itu, saya salah dengar soal. Dia tanya, saya pejet, saya hitung, gak ketemu-ketemu. Rupanya yang ada kelompok, tiga kelompok. Kelompok di ujung, hitung juga. Oh, 13, 13. Saya dengar, 13 kata saya. Ternyata benar, akhirnya juara satu. Berarti 13 tidak selama angkanya angka sial. Apa 13? Apa hubungannya dengan angka sial? Enggak sih, teman. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sebagian orang. Ya, ada orang baru keluar rumah misalnya. Atau misalnya baru buka toko, begitu buka toko pertama kali orang yang beli matanya buta. Waduh sial. Masa pembeli pertama matanya buta? Saya tutup toko aja deh, enggak mau. Ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah. Dia bilang, "Ustaz, tolong carikan saya ingin kerja, carikan saya kerjaan." Maka saya hubungi teman saya orang Saudi. "Ini ada pembantu ingin kerja." "Oh, kita kerja sama saya." Maka saya bilang, "Mbak, ini ada teman saya, silakan Mbak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja Mbak hari Sabtu." Kata Mbak ini, "Waduh, saya enggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Enggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya. Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu hari sial."
Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Ya, apa hubungannya kalau kerja pertama hari Sabtu, hari sial? Orang Saudi dahulu hari pertama kerja mereka hari apa? Sabtu. Mereka liburnya dulu Kamis, Jumat. Hari pertama kerja hari Sabtu. Apakah mereka semua sial? Dari mana? Ini dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini caranya. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya. Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan, ini sial orang buta ini. Penjarakan orang buta tersebut, supaya saya tidak sial. Maka dipenjarakanlah orang buta tersebut. Lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari. Setelah balik, dia kemudian membebaskan orang buta tersebut. Kemudian mengatakan, alhamdulillah, ya. Dia mengatakan, alhamdulillah, ya, hari ini saya tidak sial karena kau saya penjarakan. Kata orang buta tersebut, justru Anda yang bikin saya sial hari ini. Saya dipenjara gara-gara apa salah saya, kenapa saya dipenjara. Sebenarnya yang bikin sial siapa? Jadi, intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tatoyur, dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya, barang siapa yang punya keyakinan tatoyur seperti ini, tidak termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Contoh di tanah air kita yang paling banyak, seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan siap. Sampai saya kemarin ditanya, Ustaz, menurut keyakinan kita, kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita, kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut. Terus ditahlilin maksudnya. Kasih kain kafan, kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya. Saya bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu enggak ada sial, enggak ada namanya tempat sial, enggak ada namanya hari sial, enggak adanya angka sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda nabrak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha hatta matat. La hiya akalatha wa la hiya tarakatha walahiya at'amatha walahiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut, mencari makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau Anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya. Itu sial namanya karena Anda bermaksiat. Tapi kalau Anda enggak sengaja, maka tidak dikatakan nasib sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, qadarullah. Ya Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan, enggak jadi masalah. Ya sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos? Kaos dalam. Ada-ada saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng. Nah, kucingnya pernah enggak lihat-lihat keperak sering. Ya mereka enggak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing. Nggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil dari terus? Nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan sial? Tidak, namanya nggak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Apa sialnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di Bekasi, Jakarta. Apa hubungannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja, itulah maksiat. Karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga tidak bertatoyur. Yang keempat kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan bahasan tawakal sangatlah panjang ya. Namun inti daripada tawakal adalah menggabungkan antara i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha. Itu namanya tawakal. Harus disertai dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak dikatakan tawakal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut thayr." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung terbang dalam kondisi perut kosong kemudian balik sudah kenyang. Ada orang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan kita enggak usah kerja, santai, tawakal, Allah kasih rezeki. Seperti burung Allah kasih rezeki. Siapa bilang burung tidak kerja? Burung itu sebelum subuh sudah bangun. Padahal dia tidak punya akal. Antum coba lihat, antum pergi sholat subuh, miring-miring badannya,
burung sudah loncat ke sana, loncat ke sini, berkicau satu yang lainnya, cucut-cucut sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia sholat malam, kita tidak tahu. Kemudian burung tersebut terbang berkilo-kilo, ya atau tidak? Emang dia mau cari rezeki diam-diam aja, dia terbang berkilo-kilo. Perutnya kosong, lapar dia terbang. Dia pulang bawa makanan buat dia dan buat anak-anaknya. Intinya dia berusaha. Nah, Allah ingin kita bertawakal disertai dengan apa? Usaha. Saya katakan, meskipun usaha kita tidak maksimal, namun jika disertai dengan tawakal, maka rezeki akan lancar. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang berusaha, meskipun tidak maksimal, tetapi dengan tawakal yang maksimal, maka dia akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu, itulah hakikat dari tawakal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, dia bawa unta, dia mengatakan, "Utlikuha wa atawakkal, ya Rasulullah, saya lepaskan unta ini kemudian saya masuk masjid bertawakal." Kata Rasulullah, "Au aqilha wa atawakkal." Atau saya ikat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu baru bertawakal. Ada usaha. Ya. Jangan ente lepaskan motor di luar, taruh kunci situ, saya tawakal kepada Allah, masuk motor hilang, ya sudah, itu sudah, katanya, ya gimana, ya, ente salah sendiri. Kalau ente di Saudi mungkin, di Saudi begitu enggak jadi masalah. Di Saudi sering orang taruh mobil di sholat, mobilnya masih nyala, ada kuncinya tidak dikunci, dia sholat, mobil tidak hilang. Saya sendiri pernah mau mengeluarkan mobil, tertahan, ada mobil di belakang saya bel-bel orangnya enggak datang yang punya mobil, mobilnya nyala. Maka saya bel-bel, saya periksa, enggak ada orang. Saya buka pintunya, mobilnya nyala. Ada BlackBerry di sampingnya. Subhanallah. Maka saya pun naik mobil tersebut, saya mundurkan sendiri. Kemudian saya keluar, saya majukan lagi. Jadi kalau Indonesia hilang semuanya. Di Saudi tidak. Ya bukan berarti tidak ada mobil yang hilang. Ada mobil yang hilang. Tapi banyak yang seperti itu tidak jadi masalah. Ya. Oleh karenanya, namanya tawakal harus berusaha disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tawakal yang benar. Karenanya tatkala ada sebagian orang ingin berhaji tanpa pakai modal, waktu mereka ditanya sampai di kota Madinah ditanya, "Kenapa Anda tidak mau modal?" Kata mereka, "Kami bertawakal kepada Allah." Maka Allah tegur. Allah turunkan firman-Nya, "Wa tazawwadu," berbekallah kalian kalau berhaji. Makanya haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau dia berhaji nekat tanpa bawa bekal, akhirnya dia akan merepotkan orang lain. Dia akan merepotkan orang lain. Dia akan minta-minta, akan merepotkan orang lain. Namanya, ini tawakal yang keliru. Seorang harus berusaha, punya bekal baru berhaji. Subhanallah, saya pernah ketemu seorang aneh. Orang ini sudah meninggal, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Waktu hajian dia datang. Dia ini, waktu hajian sampai di bandara, tasnya hilang. Maka orang-orang datang kepada dia, "Bapak, tasnya hilang." "Ya, saya serahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak akan kembali," katanya. Akhirnya benar, tasnya kembali sama dia. Tapi yang nyari teman-teman ya setengah mati. Ini tawakal yang keliru. Subhanallah, waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang, "Ustaz, saya ini selalu dimudahkan oleh Allah, selalu pas." Akhirnya ada temannya jengkelnya letuk. "Ente gimana kemarin pas? Waktu kemarin saja salah naik bis. Kenapa dibilang pas terus?" Orang ini ceritanya, dia zikir terus di Masjid Nabawi, istrinya mau pulang tidak dia temani, suruh pulang di luar. Ini kan salah. Saking rajin ibadahnya, tidak mau pulang, istrinya pulang di luar. Akhirnya waktu pulang, sudah ada bis untuk ziarah kota Madinah. Bis dari kloter ini. Semua naik. Dia ketinggalan, mau tunggu dia enggak pulang-pulang. Akhirnya bisnya apa? Pergi. Akhirnya dia pulang, tidak ada bis, bingung dia. Tahu-tahu ada bis kelompok lain, kasihan sama dia, dipanggil. Maka temannya nyeletuk, "Itu kayak kamu tuh merasa pas terus, kenapa kemarin salah naik bis?" Kata dia, "Itu bis disiapkan oleh Allah untuk saya." Jadi cara berpikirnya aneh. Lu ente disiapkan bis, tapi istri ente sama orang lain gimana? Tawakal yang ngawur seperti itu, namanya tawakal harus ada usaha. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang diajarkan untuk bertawakal dalam segala hal. Antum akan bahagia kalau antum bertawakal. Karena oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berdoa dari awal bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kenapa kita disuruh untuk senantiasa bersandar kepada Allah? Keluar rumah ada doanya, "Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil, a'udzal, au azil, auzal, au azlim, auzlam, au ajhal, au jal 'alayya." Doa keluar rumah. Doa masuk pasar ada. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kembali masuk dalam rumah, doa mau tidur, ada doanya.
Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fastadha bima tahfadhu biha ibadaka salih bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, aku tidur, aku bisa meletakkan lambungku karena Engkau ya Allah, dan aku bisa mengangkat lambungku bangun dari tidur karena Engkau ya Allah. Jika tatkala aku tidur Kau tahan nyawaku, tidak kembalikan lagi, maka ampunilah nyawaku. Dan jika Kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana Kau menjaga orang-orang yang saleh. Di antara doa Nabi tatkala mau tidur, kata Rasulullah SAW, wa fawattu ilaika amri, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Rasulullah SAW tidur. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa, dan doa-doa inilah yang ya membiasakan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Minimal apa? Bismillah. Mau naik motor lupa doa naik motor, bilang apa? Bismillah. Semuanya bismillah kalau kita tidak tahu doanya, karena itu kalimat apa? Keberkahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan terakhir saya ingatkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dengan hisab pasti lebih rendah kedudukannya dari yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Saya ulangi, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dihisab dulu berarti pasti kedudukannya lebih rendah daripada orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada orang dihisab, namun setelah hisab totalannya pahalanya banyak, maka surganya tinggi. Oleh karenanya benar kata para ulama bahwasanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu benar. Kenapa orang miskin hisabnya apa yang mau dihisab? Orang kaya hisabnya banyak. Antum saja HP ini kan bikin masalah HP ya. HP ini hisabnya panjang ini HP. Tidak atau tidak? Coba kalau antum punya HP jadul. Cuma nama, nomor telepon. Mungkin ada catatan daftar utang. HP jadul apa yang mau lihat di HP jadul? Hisabnya tidak ada. HP sekarang smartphone, ya, kata orang apa? HP pintar kan? Tapi yang banyak gunakan boblok juga ada. Ya. Isinya macam-macam. Ente lihat cewek, ente lihat macam-macam, ente lihat macam di situ. Oh, ini hisapnya panjang ini, enggak. Ente komentar, ente ini ketawa ketiwik, ente godain cewek, ente kirim email sama cewek, ente kirim teman masa lalu, ya. Cewek zaman dulu, semuanya ente. Apa tidak ada hisapnya? Hisapnya panjang. Ini kita baru bicara apa? HP. Belum bicara mobil. Nah, kalau sepeda hisapnya gampang. Kalau mobil mahal, hisapnya panjang. Dari mana dapat duit beli mobil itu sudah hisap sendiri. Apa yang digunakan buat apa sudah hisap sendiri. Karenanya orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Bahkan disebut dalam riwayat 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya. Tetapi bukan berarti yang masuk surga lebih dulu pasti surganya lebih tinggi. Ini tidak demikian. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Contohnya ada orang kaya. Uangnya banyak, tapi dia banyak bersedekah. Bersedekah sana, hisapnya panjang. Tapi dia bisa jelaskan tatkala dihisap. Ya Allah, uang saya gunakan ini, uang buat ini, buat anak yatim, buat bikin pondok. Akhirnya ternyata setelah totalan, pahalanya sangat banyak. Meskipun dia masuk surga belakangan, bisa jadi surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap, bukan berarti seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk surga setelah dihisap. Bisa jadi, ada orang yang masuk surga setelah dihisap terlebih dahulu, lebih tinggi daripada yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, tergantung amalan masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah kita bacakan tadi tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, semoga kita termasuk dari golongan mereka.